Pelindo III sebagai port authority. Sebenarnya tahu nggak sih Tanjung Perak itu macet apa enggak? Kita mau tahu nih. Sebenarnya secara time series, gimana sih tren yang ada di Tanjung Perak Port? Kita akan lihat dari chartnya. Dan yang kedua, parameter apa aja sih yang menyebabkan port itu congest gitu? Kita lihat dari dataset yang kita dapat dari Marine Traffic. And then karena ini data-data gitu, kita juga mau ngepredik nih pakai machine learning. Bro, sebenarnya berapa lama sih vessel tuh idle selama dia berthing atau markir di dermaga? Oke, selamat malam semua teman-teman. Mungkin dari ada yang udah join Solver Society Mbak Ikra juga atau ada yang belum. Kami dari Solver Society yang mengenai global shipping. Judul riset kami itu tentang berthing. Jadi berthing itu ngedok gitu, markir lah ya. Tentang prediction dan schedule gitu. Kami dari grup 5, namanya Rifan, karena mentornya namanya Rifan. Jadi kayak lucu aja gemes. Kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sebagai group leader. Kemudian ada Mbak Elvi juga sebagai data scientist, methodology researcher. Ada Mas Remy, data engineer dan data visualization. Kemudian kemarin yang ada di Insta Live, ada Mas Wisnu, data engineer. Gitu. Oke, next. Nah, di malam ini saya akan share tentang riset kami. Jadi kami bagi 5 section, ada business understanding yang terdiri dari beberapa isinya lah ya. Ada business understanding, data preparation, modeling, sampai final. Oke, kita ngobrolin tentang business understanding dulu kali ya. Jadi, sesuai judul, jadi kita itu mau explore di Tanjung Perak Port, Surabaya, gitu ya. Kita mau ngeliat nih, ada masalah global shipping apa sih di sini? Kenapa kita pilih Tanjung Perak Port? Karena Pelindo III sebagai port authority yang menghandle Tanjung Perak Port itu di websitenya itu ada ngasih tahu informasi penting nih, yaitu pinpoint. Jadi ada longitude sama latitude-nya. Dari 13 dermaga yang ada di Tanjung Perak Port. Gitu. Riset objektif dari penelitian ini sebenarnya kita mau tahu nih, Pelindo III sebagai port authority, sebenarnya tahu nggak sih Tanjung Perak itu macet apa enggak gitu, atau sebenarnya enggak, karena kalau Pelindo III ini tahu, dia tuh bisa dapat alert nih jauh sebelum terjadi, karena kan pada saat mau datang tuh kapal itu dikasih tahu kan dia mau ke arah si pelabuhan itu. Nah, kalau dia tahu, dia bisa nge-planning nih, kan sebenarnya port itu juga ada port planning-nya. Nah, itu kalau port planning-nya itu, dimana-mana kalau planning-nya bagus, kita pasti tujuannya adalah menekan biaya dan waktu. Kenapa? Karena itu jadi kompetitif. Karena kalau kompetitif, makin banyak nih kegiatan ekspor-impor dan perdagangan di daerah itu tuh lancar, gitu. Jadi intinya, apa sih objektif dari risetnya ada dua. Help port authority to identify congested situation as an early detection. Yang kedua, increase possibility to get an optimum, effective, and efficient port planning. Gitu. Tapi sebelum kita masuk riset, kita harus clear dulu nih, sebenarnya secara teori, port congestion itu apa sih? Nah, dari buku Port Economic yang ditulis sama Teli WK gitu. Jadi port congestion ini disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama berth congestion. Jadi berth congestion tuh di dermaganya jadi macet karena kebanyakan yang datang, atau gara-gara kegiatan unloading sama loading unloadingnya pada saat di dermaga itu. Atau bisa juga selain dari kapalnya, bisa juga truk yang mau masuk ke dalam. Nah, itu juga bisa macet soalnya. Atau kegiatan loading unloading dari si vehicle atau truck itu ya. Di riset ini kami dapat dari data marine traffic. Jadi yang bisa kita yang kita bisa explore tuh dari berth congestion-nya aja gitu. Jadi riset ini sepenuhnya tentang berth congestion instead of port congestion secara keseluruhan. Right. Tadi kita ngomongin port congestion tuh bener apa enggak kan. Nah, kita tuh ada 3 hipotesis yang pakai testing gitu. Yang pertama kita mau tahu nih,
sebenarnya secara time series, gimana sih tren yang ada di Tanjung Perak Port, kita akan lihat dari chartnya. Dan yang kedua, parameter apa aja sih yang menyebabkan port itu konjes gitu. Kita lihat dari dataset yang kita dapat dari Marine Traffic. And then, karena ini data-data gitu, kita juga mau ngepredik nih, pakai machine learning. Bro, sebenarnya berapa lama sih vessel tuh idle selama dia berthing atau markir di dermaga? Oke, kita explore nih data understandingnya. Kita memang datanya dari marine traffic, ada dua data. Yang pertama, berth call. Jadi berth call itu pada saat kapal mau datang, dia ngasih tahu, saya mau datang nih ke pelabuhan kamu gitu. Kemudian ada data vesselnya, jadi data data keseluruhan vesselnya, kapan dia nyampe dan sebagainya. Gitu. Kemudian kita juga butuh data-data dermaganya dari Pelion 3. Gitu. Nah, ini ada exploratory data analisisnya. Okay. Yang pertama, kita ngelihat nih ada anomali di jumlah vessel di beberapa lokasi dermaga. Jadi kalau kita bisa lihat nih, ada tugboat. Jadi tugboat itu kapal kecil yang kayak ngejagain kapal besar kalau mau masuk gitu. Jadi ada di Jamro Terminal, Teluk Lamong, dan nah uniknya ada blank juga nih dermaganya. Jadi dia tinggi banget nilainya. Makanya kita take out dari dataset supaya nggak mempengaruhi penilaian lain. Kemudian ada anomali juga di time at berth-nya. Jadi time at berth itu berapa lama si kapal ini diam di dermaga. Itu bisa lihat Berlian Jasa Terminal sama Jamro Terminal tuh secara standar deviasi, secara agregat dia tinggi banget per harinya dibandingkan yang lain. Oke, kemudian kita juga ngelihat ada anomali di container ship. Jadi ada nama, kan ada beberapa tipe vessel ya. Vessel tuh kapal, di bahasa Inggris vessel. Itu dia nggak ada korelasi antara besarnya kapal sama lamanya dia di dermaga. Kalau kita bisa lihat nih, ada kapal yang punya kapasitas 67.000 DWT, tapi dia cuman diem di dermaga 46,3 jam. Sedangkan ada kapal yang lebih kecil, 15 lipat lebih kecil, 4.000-an, tapi time at berth-nya 100-an jam. It's weird. Jadi kayak, ya mungkin emang gak ada korelasinya. Kemudian selain tadi di container ship, di tipe kapal yang kargo, kalau tadi kan container, jadi container itu ada 20-footer, 40-footer, 20-cube, dan sebagainya. Kalau ini kargo, apa aja juga bisa jadi kargo sih. Ini ya, biasanya yang kecil-kecil itu jadi kargo. Nah, itu juga nggak ada korelasinya. Jadi misalnya ada vessel yang kapasitas 13.000, cuman dia lebih cepat daripada yang kapasitas 5.000. Mungkin ada masalah, kita juga nggak tahu. Tapi ini datanya yang ngomong gitu. Kira-kira kayak gitu lah ya. Kemudian kita juga ngecek accessible-nya. Jadi draught itu adalah, jadi kapal nih kalau diem di dermaga, kalau bebannya berat dia akan turun, kalau bebannya ringan dia akan naik. Nah itu draught namanya. So ada juga depth. Depth itu kita dapat dari data dermaga. Jadi kalau draught-nya itu kurang dari sama dengan depth, berarti kan dia bisa masuk true. Jadi ada data 13.300-an lah yang bisa masuk. Tapi ada juga yang dia besar, jadi nggak masuk. Harusnya dia nggak bisa masuk. Tapi nggak tahu, datanya ada. Dan 21. Juga ada yang nol. Nggak tahu sih, datanya ngomong gitu. Kemudian kita juga lihat ada 5 terminal yang memiliki waktu tunggu yang terlama. Jadi secara agregat. Dalam 1 bulanan inilah. Dataset kita tuh 1 bulanan. Contohnya di Jamro Terminal 400 gitu. Dan ada beberapa lainnya. Kemudian kita juga ngelihat ya, IMO itu adalah identifier si kapal itu. Jadi setiap kapal itu tercatat di suatu lembaga. Nama kodenya tuh IMO. Nah, si setiap kapal ini ternyata datang ke Tanjung Perak itu beberapa kali. Gitu. Kita ngelihat ada 305 distinct IMO yang multiple visit ke Tanjung Perak Port. Kita juga ngelihat tadi trennya, jadi ada spike di tanggal 4, 10, dan 18 Juni kedatangan dari kapal-kapal itu.
Dan kita juga ngelihat ada outliers di tanggal 29 Mei. Dia tinggi banget, entah kenapa nggak tahu. Average daytime airportnya. Kemudian tadi juga tanggal 29 Mei itu yang dilihat warna merah 19 gitu, number time of at birth-nya tinggi gitu. Tapi setiap hari ada sih yang memang yang spek-spek juga gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke data preparation, dilanjut sama Mbak Elvi, silakan. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Nah, selanjutnya dari data marine traffic yang kita udah ekstrak, gitu, yang sekitar periodenya satu bulanan, itu kita coba separate ke klasifikasi menjadi empat bagian besaran data. Yang pertama kita generate itu data port, jadi itu adalah list terminal, gitu, list terminal ataupun dermaga di Tanjung Perak. Kemudian vessel, data master vessel ini adalah data list vessel ataupun kapalnya, gitu. Jadi nama IMO-nya atau kemudian ukurannya, gitu kan, capacity-nya. Terus tadi yang benar dia udah jelasin itu ada draw, ada max, ada min-nya, itu semua spesifikasi kapal itu ada di atribut-atributnya ada di data master vessel. Kemudian selanjutnya ada data log dan data transaction. Data log dan transaction ini apa? Ini adalah historical data satu bulan, di mana ini bisa menunjukkan histori kapal itu, misalnya kapal satu itu pernah ke Tanjung Perak itu ke dermaga apa, kemudian berapa lama gitu, docking, undocking, kemudian nanti next day atau misalnya next week dia datang lagi gitu, itu semuanya ada di data log ataupun data transaction. Kemudian selanjutnya sebenarnya ini juga termasuk dari bagian exploratory data analysis ya. Jadi data preparation kita itu selain tadi kita mengidentifikasi parameter-parameter ataupun informasi yang ada di data yang kita ambil dari marine traffic, kita juga melakukan cleansing data atas data yang sudah kita ekstrak. Cleansing data apa saja? Contohnya ada data yang tidak memiliki spesifikasi ataupun waktu ketibaan kapal di dermaga, ataupun misalnya waktu bongkar kapal di dermaga, itu sesuai dengan completeness rate-nya, itu kita juga yang kosong-kosong itu kita replace menjadi NA. Kemudian selanjutnya ada kita lakukan remove atas data yang tidak memiliki IMO, karena tadi sudah dijelaskan IMO itu adalah sebagai identity number gitu dari satu vessel, dari satu kapal. Jadi jika ada kapal yang tidak memiliki IMO itu bisa dikatakan missing gitu, atau tidak terregister secara legal gitu, secara resmi. Jadi it's safe for us to remove the data. Kemudian selanjutnya untuk membentuk dataset itu kita juga coba melihat nih, ada dari data log ataupun transaction ada terminal name yang kosong gitu. Kenapa kosong? Karena sedangkan di list terminal itu ada gitu. Jadi mungkin di master terminal, master list dermaga, master list terminal itu dia mungkin belum terregistrasi gitu ya. Tapi ketika di data transaksi dia ada data-data dermaga baru. Nah itu kita gantikan. Jadi kita replace dengan data birth name-nya. Itu kita samakan dengan birth name-nya untuk kolom terminal name. Kemudian selanjutnya, dari data yang kita ekstrak juga, itu kita simplify kategori atas vessel type-nya. Jadi dari marine traffic itu sangat apa ya, terlalu banyak variasi atas vessel type. Bisa dilihat di sebelah kanan itu ada berapa belasan gitu ya, vessel type itu. Kemudian kita simplify jadi hanya beberapa kategori, yaitu cargo, carrier, container, others, passenger, tanker, and tugboat. Nah, selanjutnya kita juga coba lihat parameter-parameter yang mungkin berkorelasi. Itu ada kita coba buatkan gitu ya, secara setelah kita mempelajari gitu kan, ada business understanding tadi, kita bentuk gitu, ada satu kolom namanya idle time for berthing. Itu kita dapat dari mana? Itu kita dapat dari waktu docking.
selisih waktu docking dengan waktu tiba kapal. Jadi misalnya nih, kalau ada kapal tiba jam 5 sore gitu, waktu dockingnya, terus kemudian dockingnya itu jam 7 gitu, itu idle time-nya itu 2 jam. Jadi kita bentuk kolom baru namanya idle time for berthing. Nah, idle time for berthing itu dipakai untuk apa? Next-nya itu ada, ya, itu untuk mengkategorikan apakah vessel tersebut itu dalam proses istilahnya ngantri atau langsung dibongkar gitu. Jadi kan tadi ada statusnya dia ketika kapal itu tiba di port itu bukan langsung dibongkar gitu, bisa ngantri dulu, bisa sandar pun bisa menunggu gitu kan, bisa delay gitu. Terus bisa tidak langsung dibongkar atau bisa menunggu kapal yang lain selesai dibongkar. Nah, itu kita kategorikan karena kalau kita pakai atribut timestamp itu kan terlalu banyak variasinya. Sedangkan kita kan mau membuat model yang memasukkan atau train dataset ini dalam model yang sudah kita buat. Nah, kemudian itu dari idle time itu kita kategorikan menjadi normal dan delay. Jadi ketika idle time atau selisih yang tadi kita sudah dapatkan dari rumus sebelumnya itu lebih besar dari agregat, itu kita katakan delay. Kemudian kalau dia lebih kecil itu kita katakan normal. Selanjutnya kita juga melakukan cleansing atau pembersihan dan transform data itu atas format. Jadi di docking timestamp yang kita terima itu ada karakter T, itu menunjukkan time mungkin ya. Jadi itu kita hilangkan supaya kita bisa reformat menjadi format data tanggal dan waktu. Nah, selanjutnya atas dataset yang kita sudah buat, jadi kita sudah bentuk datasetnya dari keempat kategori data tersebut kita bentuk, kemudian kolom-kolom baru kita buat, kita cleansing, kita lakukan modeling gitu. Kita menggunakan kebetulan itu RapidMiner, kita gunakan, kemudian di situ kita lihat, kita compare modelnya itu, kemudian setelah kita compare ada hasilnya, kita sepakat menggunakan decision trees. Kenapa kita menggunakan decision trees? Karena kita lihat juga mean time square error-nya itu paling kecil, kemudian dia juga easy to interpret gitu. Jadi kemudian dia standar deviasinya juga, kemudian akurasinya itu paling tinggi. Sehingga kita sepakat menggunakan decision trees. Nah, atas hasil prediksi itu, atas hasil data yang sudah kita cemplungin ke modelnya, kita juga buatkan semacam nantinya semacam dashboard ya Mbak Nadia ya. Selanjutnya. Ya. Next step-nya atas hasil itu kita buatkan dashboard. Ini Mbak Nadia boleh dijelaskan Mbak? Nanti visualisasinya seperti apa? Oke, sebenarnya sih idenya kan biar visibility-nya port authority itu lebih lebih tinggi ya kan. Jadi dia lebih aware terhadap kemacetan. Nah, waktu itu yang terlintas sih idenya dibikin dashboard aja biar kelihatan nih dia tuh macet apa enggak sih. Karena kalau datanya real time-nya datang terus, dia kan akan tahu nih setiap harinya tuh macet apa enggak. Nah, kita bikinin ini dashboard-nya, jadi akan ada filter buat actual time arrival-nya gitu, atau bisa juga diganti mungkin ETA gitu ya. Nah, di bawahnya itu ada rank type, jadi dia bisa tahu nih dari rentang range waktu segini paling banyak itu yang beraktivitas di port Tanjung Perak ini apa sih. Nah, jadi dia lebih clear nih ininya apa planning-nya. Kemudian dia juga bisa tahu schedule-nya. Hari ini siapa aja yang datang lebih banyak di mana dan sebagainya, kayak gitu sih gambaran besarnya kenapa kita mau bikinin dashboard gitu. Jadi kalaupun ada tadi ada prediction idle berthing time-nya ya, kan bisa kelihatan juga, bisa dimasukin ke dalam dashboard ini. Ini memang masih gambaran kasar aja sih. Jadi di terminal ini kelihatan kalau yang bulatannya gede berarti banyak terus dan sebagainya, kayak gitu sih intinya. Oke, terus mungkin itu aja dari kami. Saya balikin lagi ke Mas Rahul. Makasih.
Thank you Mbak Elvi sama Mbak ini ya, Mbak Nadia atas pemaparan materinya ya. Menarik ya tadi, jadi ada beberapa justru kelihatannya simple tapi justru malah banyak data engineering-nya gitu ya. Jadi banyak yang memang harus diekstraksi gitu, data timestamp gitu ya. Tapi yang menarik adalah ketika memang itu bisa diimplement untuk real time, itu menarik banget. Jadi nanti akan mungkin ada interval 1 jam pergerakannya, jadi akan semakin terlihat gitu ya. Jadi keputusan juga akan sebenarnya kapal-kapal itu pada posisi macet apa tidak, atau mungkin bahkan kapal yang ingin bersandar udah bisa prediksi ya dari bahkan 2-3 jam lah, mungkin 6 jam ke belakang. Oke, berikut ininya ya, apa sesi untuk Q&A. Pertanyaan pertama udah ada yang masuk. Oke, yang pertama ini dari Mbak Maria Belaniar. Oke, bagaimana cara untuk menentukan dataset yang dipakai itu berupa data outlier ya? Apakah ada rumus tertentu atau parameter tertentu nih? Nah, ini bebas nih Mbak Nadia dulu atau Mbak Elvi mungkin. Mbak Elvi itu mah. Silakan Mbak Elvi. Sepertinya belum di ini, Mbak. Oke. Nah. Jadi atas data yang kita ekstrak tadi itu kan sebulan ya. Mungkin memang kita kalau dibilang outlier itu yang sebagai catatan itu kita dapat ekstrakan atau periode itu sebulan. Jadi mungkin dalam rentang waktu itu kita coba profile datanya gitu ya. Kita lihat detailnya, sebarannya, terus kemudian kita urutkan, kita lihat secara agregasinya gitu. Di situ kelihatan tuh Mbak, mana yang kira-kira kayak tadi tuh, mana yang ada berapa, kita coba pivot gitu ya, kita coba pivotkan gitu datanya, mana yang kira-kira anomali gitu atau outlier dari situ. Nah, seperti yang tadi dijelaskan itu ketahuan, misalnya kenapa nih ada, kita harus punya sense juga sih, sense atas ini mempertanyakan gitu atas data yang kita terima, jangan mungkin dengan serta-merta ini dari marine traffic loh gitu ya, trusted, emang trusted gitu, tapi kan terkadang kita juga apalagi nih ada business understanding yang kuat nih, ada Mbak Nadia nih gitu, kita punya sense gitu datanya ini kok misalnya ini kapalnya besar banget loh, kok bisa berapa jam gitu, atau misalnya ini kok terlalu sering ini ternyata takut gitu, ternyata bolak-balik gitu. Nah, itu ada, harus ada sense itu juga gitu. Jadi bukan secara serta-merta kemampuan teknis saja, tapi memang dikombin dengan diskusi-diskusi atas pemahaman pemahaman business understanding-nya itu, supaya kita bisa dapat gambaran menyeluruh ya yang terjadi, kira-kira yang terjadi gitu di port-nya itu apa gitu. Gitu sih, tapi ini dengan catatan 1 bulan. Jadi mungkin kalau kita ambil 1 tahun, belum tentu outlier gitu. Gitu, gitu sih Mbak. Setuju. Ini ya, berarti kita bicara 2 poin ya. Satu, range itu harus diperhatikan juga. Jadinya kita melihat min and max-nya data yang bergulir gitu ya. Jadi kalau 1 bulan bisa jadi outlier, tapi mungkin 3 bulan, 6 bulan belum tentu. Karena sebelumnya, mungkin di range sebelum-sebelumnya ada nilai-nilai di angka tersebut gitu sih. Nah, yang kedua tadi menarik ya, jadi kita bisa combine dengan business understanding, common sense gitu ya. Mungkin ada events-events yang terjadi gitu Mbak ya, mungkin bisa jadi kapalnya kecil gitu, tapi kok dockingnya lama gitu ya. Bisa jadi ada satu problem gitu ya, di khusus di hari itu bisa jadi, atau bahkan di spesifik periode waktu itu. Oke, menarik-menarik, interesting. Mungkin ya, ini ada pertanyaan kedua dari Mas Muhammad Reza Trigosnian. Maaf mau tanya, pakai algoritma decision tree berarti termasuk classification ya? Kenapa akhirnya memilih pakai classification? Lalu boleh dijelaskan nggak ya tentang rapid miner? Nah, ini menarik nih tentang tooling nih Mbak. Jadi seperti apa sih, mungkin teman-teman yang lain kan penasaran juga ya, karena selama ini mungkin
Python atau apa gitu ya. Ini lebih ke RapidMiner. Boleh di-sharing, Mbak. Jadi mungkin sering dengan teknologi perkembangan data analitik ya, gitu. Kita kan banyak teman-teman yang mungkin background-nya bukan dari statistik gitu ya, atau mungkin bukan dari IT gitu kan, tapi tertarik atas dunia analitik gitu. Sekarang udah bisa menggunakan berbagai macam tools yang GUI ya, memudahkan user-user yang background teknisnya itu mungkin masih perlu banyak itu explore gitu. Jadi RapidMiner itu adalah salah satu tools ya yang membantu untuk kita nih yang tertarik nih ngebek-ngebek data gitu kan, explore data dunia analitik, tapi mungkin aduh kelamaan nih kalau belajar Python ini, misalnya kompleksitasnya segala macam gitu, ada tahapannya gitu, ibaratnya ada kurikulumnya gitu, jadi boleh digunakan tuh gitu. Tapi ya kita rembukan nih dengan teman-teman yang mungkin tahu juga statistik, tetap harus ada basic-basic ilmu-ilmu statistiknya juga, IT-nya. Nah, kemudian untuk decision tree itu memang kita, jadi awalnya itu kita coba predik idle time-nya sendiri. Jadi misalnya predik apakah kapan nih kira-kira dia dibongkar gitu, dibongkar dockingnya gitu. Awalnya kita predik itu. Terus setelah dapat itu, gimana kalau misalnya udah kita langsung keluar aja outputnya, prediksinya itu udah langsung aja delay atau kira-kira ini delay atau enggak gitu. Karena kalau gimana kita lihat dunia nyatanya istilahnya ya, per dockingan itu, per port itu kan agak tidak transparan ya. Maksudnya gini, kalau kita sediakan, ibaratnya overkill nggak sih kalau kita sediakan outputnya itu jam gitu, waktu gitu. Sedangkan kita tuh terlalu banyak variabel-variabel yang di luar nalar statistisian misalnya, di luar nalar ini yang terjadi di lapangan itu belum tentu itu aja gitu, apalagi di Indonesia gitu. Karena kita lihat nih dari kita kan selama society ini kan belajar webinar itu, ada misalnya dari pengusaha ekspor-impor gitu kan, kemudian kita lihat juga, pelajari gitu dari data-data atau dari Telindo atau misalnya dari artikel-artikel, itu nggak tahu gitu, jadi nggak tahu ini lamanya di tahapan yang mana sih, gitu, apakah di portnya, apakah di customnya, gitu, di mana sih gitu. Nah, kalau misalnya kita mengeluarkan prediksi waktu, itu efektivitasnya dengan mengeluarkan prediksinya bentuknya klasifikasi, ya udah delay atau normal nih gitu, karena normal itu pun ada range-nya gitu, ada threshold-nya. Normal itu ya sejam normal lah gitu, 5 jam normal lah gitu, bisa jadi gitu. Itu yang bisa kita set nanti gitu di belakang gitu sih. Terus, makanya kita prefer ya udah keluarkan bentuknya klasifikasi. Okay, noted. Artinya juga ini ya, Mbak, tadi kalau melihat Mbak Elvin melihat impact-nya juga ya, jadi untuk melihat apa tadi apakah dia delay atau tidak gitu kan, tapi impact-nya itu yang dilihat yang ke belakang sih. Jadi pembangunan analisis enggak sekedar kita ngebangun lalu udah, tapi lebih ke impact-nya kan seberapa jauh. Anyway, tadi tentang RapidMiner ya, mungkin teman-teman ini ya, RapidMiner Studio itu free open source ya, jadi buat ngolah data Excel itu juga bisa, mungkin bisa langsung diintip-intip atau dicobain lah. Lalu dari Mbak Jihan Nadira nih, ada pertanyaan lagi. Dari proses yang tadi sudah dijelaskan, kira-kira part mana yang paling susah dikerjakan dan kenapa? Nah, ini gimana nih? Gimana? Yang paling susah ya, atau yang challenging gitu ya? Kira-kira. Yang paling susah itu, sebenarnya kalau karena ini memang harus, kalau menurut saya pribadi ya, personal, ini memang harus kerja tim sih. Karena jujur ketika masuk society, apalagi global shipping gitu ya, saya sama sekali nggak punya knowledge apa-apa terkait global shipping. Nah, kebetulan diduetkan gitu kan, ada penyelamat nusa dan bangsa gitu kan, Mbak Nadia itu, dia sangat, apa ibaratnya memang praktisi gitu, praktisi yang kerja di profesional di bidangnya gitu. Akhirnya kita jadi sarana belajar gitu, Mbak Nadia yang banyak share ke kita, ke tim, ada Mas Wisnu, Mas Remy juga gitu,
apa sih sebenarnya global shipping itu, prosesnya gimana sih gitu. Karena kita taunya lama Pelindo atau apa gitu. Ternyata banyak istilah-istilah berthing gitu, docking. Nah, awalnya memang harus punya apa ya, knowledge di business understanding-nya sih. Gitu. Jadi bukan serta-merta ini use case ini gitu, memang harus ini masalahnya apa sih gitu. Kemudian konsepnya gimana, prakteknya gimana gitu. Kita lihat gap-nya gitu, mana yang memang bisa diimprove, mana yang cocok dijadikan penelitian, mana yang emang kayak gini gitu, mau gak mau emang kayak gini gitu. Nah, itu tuh Mbak Nadia mungkin boleh nambahin kalau soal yang paling susah yang mana, bisa jadi di mana dia beda lagi nih. Iya, iya, betul. Mungkin di mana gitu. Betul. Dan kami merasa di business understanding. Dalam satu kelompok, jadi pasti ada dua sudut pandang dong. Benar-benar, sebagai yang paham business understanding, kebetulan kan saya memang interest-nya di supply chain sama logistik, ya kan. Sebenarnya nggak, core saya tuh nggak di shipping ya, makanya agak bingung juga. Cuman karena saya kerja di perusahaan IT yang tentang ngomongin kayak sistem-sistem shipping ini, jadi kayak, oh kayaknya ini deh. Tapi yang memang paling susah itu pas ngebaca datanya, karena saya nggak paham data ya. Jadi pas ikut nih karena, wah kayaknya seru aja sih ngegabungin nih kita sebagai orang yang memang interest sama satu knowledge, terus digabungin sama data. Kita paham bisnisnya, domain knowledge-nya, tapi kita nggak paham gimana data bisa bantu kita gitu ya. Walaupun kita tahu nih, kalau shipping nih, kendalanya pasti lama, nggak tepat waktu, kita tuh tahu. Tapi kan solving-nya tuh pakai data tuh kayak gimana? Kalau kita ngomong idea yang fantastik, tentu aja kita bisa ngomong. Tapi kan merealisasikannya kan susah. Nah itu sih. Jadi pas ada, saya sendiri yang bukan anak data ya, sisanya anak data semua. Jadi saya dikasih input bahwa sebuah permasalahan itu memang bisa diselesaikan pakai data. Tapi kita harus cleaning dulu datanya, karena kan data itu bisa garbage ya, kayak gigo gitu, garbage in, garbage out. Itu yang paling susah. Dari orang yang paham bisnis, kita nggak tahu kalau data itu sebenarnya ada yang sampah, ada yang nggak. Kita nggak bisa ngebedain. Ternyata kan kayak tadi, ternyata nggak ada korelasi. Padahal kita pikir, kalau orang ini, wah kapalnya gede, pasti bakal lama nih. Padahal bisa aja, kapalnya gede, tapi cuman numpang lewat aja. Kayak, oh sorry, gue mau naruh satu kontainer, dua kontainer, terus cabut. Kan bisa aja. Tapi karena kita udah kebayang, wah ini kayak, atau mungkin karena saya awam juga ya, mungkin gitu. Tapi kira-kira, itu bisa terjadi kalau kita nggak baca datanya. Gitu sih. Memang paling susahnya itu emang ngegabungin antara point of view orang data dan point of view orang yang tahu domain knowledge. Nyari titik tengahnya itu emang itu yang susah. Karena kita harus ngobrol kan, mana sih solusi yang benar-benar bisa dipakein data. Karena kalau kita ngomongin jargon-jargon 4.0, logistics 4.0, industry 4.0, kayaknya semuanya mau canggih-canggih. Tapi kan belum tentu kita capable, iya gak sih? Atau belum tentu datanya ready, ya gitu sih. Itu yang susah. Gitu. Jadi ini ya apa, merge antara dari sisi teknis, dari sisi data, lalu dari sisi bisnisnya. Nah ini mungkin ada satu pertanyaan mungkin ya dari aku tadi kepikiran bahwa kan kalau dari sudut pandang Mbak Nadia bukan dari sisi background teknis gitu. Gimana sih Mbak Nadia ini menyesuaikan gitu ya? Otomatis kan pasti akan ada ritme nih yang menarik nih, misalkan dari Mbak Elvi dari teknis, nah dari Mbak Nadia yang istilahnya apa yang ngebuat Mbak Nadia itu terus untuk bisa yakin bahwa ini gimana sih nyari informasi atau data yang untuk masalah scheduling ini gitu loh, gimana itu? Oh oke, okay. Interesting. Sebenarnya sih karena tadinya tuh kantor saya itu kan punya sistem dari Singapura. Terus dia itu punya, jadi kalau di, saya nggak tahu di Indonesia ada apa enggak. Tapi kalau di Singapura itu authority-nya itu punya data real time, jadi nggak perlu pakai marine traffic. Jadi di negaranya itu ada yang dia ngasih tahu ke sistem API bahwa kapal akan datang, kapal akan berting dan sebagainya. Dia detail. Terus saya pikir, wah di Indonesia nggak ada nih, karena pada saat kita webinar dari pada saat project solver society itu selalu dibilang semua stakeholder tuh mau dia mau tahu pasti
visibility-nya tinggi. Kapan kapal itu datang? Kalau kapalnya datang tepat waktu, maka perencanaan belakangnya sebagai orang logistik dan supply chain itu akan lebih tepat. Misalnya kapal datang tanggal 3 Desember. Berarti kan sebenarnya dia nyiapin bahan baku itu dari mungkin bisa dari Juli dan sebagainya. Jadi lanjut terus kan planning-nya. Makanya port planning itu akan membangun port ekonomi yang baik gitu. Kalau port ekonomi baik, maka ekonomi sebelumnya itu trade-nya jadi lancar kan. Kayak intinya gitu ya. Jadi ya itu, karena saya paham dari sisi pernah lihat di Singapura kayak gitu, bisa nggak sih dibawa ke sini? Nah, tapi kan scheduling is not enough. Yep. And then ngobrol sama Mbak Elvi, Mas Remy, Mas Wisnu, apa sih yang bisa kita explore dari data yang sebulan ini, apa sih yang bisa dilakukan gitu kan? Jadi ya itu, baiknya itu ngebedah data yang limited, tapi kita harus dapat insight yang menarik, itu memang harus banyak ngobrol sih. Jadi ya Mbak Elvi, Mas Wisnu, dan Mas Remy juga banyak nanya, karena kan data marine traffic itu atributnya banyak banget ya. Kalau dulu waktu saya TA, kita tuh jangan tenggelam di data gitu. Nah, kadang kita kalau nggak tahu kan jadi tenggelam sama data. Banyak banget nih, semua bisa menjadi possible untuk dibikin insight. Ya. Padahal nggak juga, nggak kayak gitu-gitu banget kan. Ya itu sih. Jadi ya kira-kira gitu. Terus ini kan tadi udah ngebuat ini ya, apa udah ngebuat satu research, ini dari ada lanjutan ya pertanyaan dari Mas Reza ya, dari pengembangan. Apakah hasil dari penelitian ini bisa di, tadi kan Mbak Nadia bilang bahwa terinspirasi dari luar gitu, apakah kita bisa implement atau adopt di negara kita? Nah itu kalau misalkan kita ada pun di negara kita, seperti ini pertanyaan yang dari Mas Raja ya, prototipenya akan seperti apa sih kalau misalkan diimplementasikan gitu? Oh, pertanyaan menarik. Siapa tahu di sini ada anak ini ya logistik. Sebenarnya Indonesia tuh lagi ngebangun namanya NLE, jadi promosi punya pemerintah, tapi dia gini, NLE itu National Logistic Ecosystem. Jadi dia itu memang yang ada di Singapura itu memang akan ada di Indonesia. Tapi belum jadi, kayaknya belum belum real ya, belum banyak port yang make. Tapi kedepannya kan seperti itu, makanya kenapa saya dan apa sih dashboard kayak gini tuh banyak kan startup yang make ya. Maksudnya ada orang startup bikin, oh iya kita harus bikin dashboard, kita harus buka nih data transparasinya antara port dan port, ya karena kan kayak cold source juga kan. Si apa sih si antenanya itu atau bird callingnya itu sebenarnya bisa disewa dan sebagainya. Saya juga nggak tahu sih prakteknya, tapi itu bisa. Jadi kebanyakan startup tuh banyak deh, jangankan di Indonesia atau di Singapura, di Eropa juga banyak yang startup yang ngembangin sistem kayak gini. Kalau diimplementasi sebenarnya bisa lebih menyenangkan kalau itu government yang punya, di open buat kita semuanya. Jadi ekosistem environment IT kita juga jadi naik. Jadi transparansi. Misalnya kalau kita mau ngirim ke Papua, kita bisa tahu berapa lama sih emang kalau kita ngirim ke Papua, dari Medan ke Papua gitu, dari Kuala Namu gitu, Kuala Tanjung ke misalnya ke Papua, itu berapa lama sih perjalanannya? Dia sebenarnya yang macet itu di port mana sih? Dan kita jadi bisa menghindari itu kan. Jadi tol laut, kalau kita ngomongin tol laut nih yang diinisiasi sama pemerintah, sayangnya tol laut tuh lebih fokus ke apa ya? Kok saya takut salah juga, tapi kira-kira tol laut bisa diimprove dengan data transparansi ini. Gitu, makanya seru sih Ikra bisa bangun bisa menginisiasi riset ini, karena kita bisa share ke negara juga bahwa ini bisa ngebantu kalau ada dashboard yang bisa ngasih tahu ini tuh macet apa enggak gitu. Ya, sih. Jadi salah satu problem solver ya Mbak ya, artinya mulai dari satu apa ya istilahnya inisiatif gitu. Oke, mungkin sama ini nih yang mungkin menarik ya untuk Mbak Elvi. Nah, Mbak Elvi kan secara background ini ya apa data nih. Nah, kira-kira tuh apa yang harus dilakukan sih Mbak kalau berkarir sebagai seorang yang memiliki background data?
atau misalkan ingin berkarir sebagai either data analis, data science, itu menurut Mbak Elvin sebagai Mungkin kalau pendapat saya personal ya Mas ya, terlepas dari karir sekarang gitu ya. Kalau memang sudah punya ketertarikan gitu, passion atas data gitu, nggak usah dapat apa, nggak usah membatasi diri, maksudnya harus data apa, plot data scientist, data analis, apa misalnya MIS ataupun itu kayak misalnya kalau saya data engineer misalnya kayak gitu, nggak perlu seperti itu gitu, explore aja sebanyak-banyaknya karena tidak ada ruginya sih, dan memang masing-masing itu sebenarnya tidak lepas gitu, jadi nggak bisa dipisahkan ini data scientist, ini data engineer gitu, ini data analis gitu. Ketika kita ketemu satu use case, satu apa ya permasalahan kayak gini, ya semuanya berkaitan gitu, overlap juga gitu rules-nya gitu. Jadi ya even sampai ke bisnis bisnis researcher-nya juga berkaitan gitu. Bisa kayak Mbak Nadia share ke kita, kita juga share ke Mbak Nadia, jadinya rules-nya juga sebenarnya kalau kayak tadi ada kita mention itu ini sebagai apa, sebagai apa. Yep. Sebenarnya prakteknya itu bareng-bareng jadinya gitu, dari awal sampai akhir gitu. Memang ketika ada satu orang yang heavy di mana gitu, bukan berarti dia harusnya hanya itu gitu. Jadi ya kalau pendapat saya pribadi terlepas dari karir sekarang, ya yang penting berkaitan dengan data dan gimana kita punya passion untuk menjadikan data itu sebagai satu knowledge ya, ya sebagai satu insight gitu, ataupun ya ya tadi output apa gitu, itu sih. Okay. Nah ini kalau dari Mbak Nadia gimana nih, yang bukan dari background data, gimana ya cara, lebih tepatnya gini, cara belajarnya gitu, mungkin strategi cara belajarnya kan waktu cukup singkat gitu ya, dan punya apa motivasi untuk gimana antara bisnis dengan data itu bisa dikombine jadi satu temuan lah, gimana Mbak strategi? Saya juga nggak tahu ya, karena saya sebenarnya pernah bootcamp juga jadi data analitik, kemudian saya setiap hari beberapa waktu jadi project manager untuk implementasi IT, jadi I'm aware data apa yang harus diolah, dan apalagi kita ngomongin supply chain, jadi kayak naluri aja. Tapi kalau ditanya gimana caranya, sebenarnya banyak ngobrol. Jadi kalau kita kan sebagai bisnis yang paham bisnis domain knowledge, so biasanya kita jadi lead-nya kan, atau kita banyak dijadiin expert-nya kan, subject matter expert-nya. Ya kita harus lihat datanya juga, kita bedah datanya sebenarnya junk apa enggak sih, karena kan kalau kita nerima data tuh banyak kan junk kan. Sedangkan kita tahu, kalau kita tahu knowledge-nya, mana sih data yang kita tahu tujuan, kita tahu knowledge kita tahu tujuan kita mau nyelesain masalah apa, kita tahu mana data yang junk, walaupun sebenarnya kalau di masalah lain itu data nggak junk kan gitu, kita kan pasti tahu dong mana data junk kalau kita udah biasa aware sama data. Nah itu sih, jadi mungkin saran saya tuh kalau dari business understanding mau nyelesain masalah pakai data, harus tahu sebenarnya objektifnya apa sih. Nah, kalau dari teknik industri tuh memaksimumkan profit atau meminimumkan cost atau time, kita harus tahu dulu kan, nanti diturunnya banyak gitu sih. Jadi kalau udah tahu tujuannya apa, ya udah pasti kita bisa tahu data mana yang junk, mana yang enggak gitu sih. Oke, nah ini mungkin yang terakhir nih, ada yang tertarik untuk mengambil topik ini tuh sebagai TA-nya. Jadi kira-kira kalau misalkan mau ngambil topik ini gitu ya, harus apa sih yang harus dipelajari, dan apa ya istilahnya yang harus mungkin harus going deeper-nya tuh di bagian apa gitu untuk riset ini. Mbak. Pertama copyright kali ya. Enggak. Pertama yang harus pelajari, ini kita kebetulan memang dapat difasilitasi oleh ICRA ya, kita dapat akses untuk dapat data dari marine traffic. Jadi yang pertama dipelajari
yang dicari tahu dapat data dari mana gitu. Kalau kita dari marine traffic bisa jadi dari tempat lain gitu, atau mungkin kalau memang bukan kargo gitu atau apa gitu, tentukan dulu objektifnya apa kayak tadi yang Mbak Nadia sudah jelaskan, kemudian sumber datanya dari mana gitu. Setelah kita dapat sumber data, baru kemudian diekstrak, dipelajari, kita pelajari, harus pelajari nature datanya, atributnya apa saja, definisi dari masing-masing atribut apa saja gitu. Karena kita pun lumayan lama di situ, jadi kita sampai googling ataupun lihat ini apa sih, istilah apa sih gitu, apa sih kalau misalnya ada atribut yang kesannya mirip gitu tapi ternyata beda gitu gitu gitu. Jadi dapat datanya dulu, tentukan dari mana gitu, apakah bisa memenuhi objektif yang disediakan, yang ditentukan gitu sih. Aku mau nambahin. Boleh, boleh. Sebenarnya banyakin baca jurnal sih. Jadi, jadi kalau kita mau ngerjain TA, kita harus tahu banyak jurnal. Jadi kita tahu nih data apa yang kita incar. Karena apa sih datanya kan pasti, misalnya kalau saya tergantung di jurusan, kalau dari data teknik industri, kita mau ngambil data nih, tapi kita tahu nih perusahaan ini nggak bakal ngasih. Eh ngapain, mendingan kita baca jurnal dulu aja. Jadi kita tahu nih, ya itu tadi, tujuannya apa. Kalau kita banyak baca jurnalnya banyak, pasti kita tahu, oh objektif ini nih yang mungkin saya bisa dapat datanya, yang ini gak mungkin, ya coret gitu. Jadi kalau banyak baca jurnal, kita pasti tahu. Capek soalnya kalau kita mau maksain kayak satu objektif, riset objektif, tapi ternyata datanya gak ada, ngapain. Datanya ada tapi nggak tahu tujuannya mau apa, ya jadi pusing juga, nggak keluar itu ntar bab 6 ya. Jadi ini ya data mining ya, strateginya tuh ketahui dulu objektifnya mau ngapain, dari nanti turun data-datanya seperti itu. Oke, mungkin itu ya, thank you untuk sesi sharing-sharingnya Mbak Elvi sama Mbak Nadia.